Yep. Ya, welcome to Sobat Pramat. Kita mau ngomongin Bidadari Penyelamat, bukan sebagai lagu, tapi Bidadari Penyelamat yang bertugas benar-benar menyelamat. Menyelamatkan. Menyelamatkan slang. Personal slang dan family. Ya. Yeah. Apa? Ya. Yeah. Dulu semenjak ada slang fans club cabang dari Sabang sampai Merauke, setiap tur tuh tanpa disuruh, dikomando, tanpa disadari tuh pasti ada beberapa kelompok atau ada beberapa slankers yang apa istilahnya? Tiba-tiba magerin kita gitu. Buka jalan. Buka jalan magerin. Atau tiba-tiba lagi jumpa fans di mall, dikerubutin orang tuh tiba-tiba tuh slankers nutup sendiri gitu. Seperti ngejagain kita. Dari pemikiran itu akhirnya pikir, oh, boleh juga sih kita di fans club punya barisan satgas gitu yang tugasnya siap kita datang ke kotanya, manggung, wawancara, atau mereka memperlancar keadaan. Iya. Nah, gitu ya. Terus kenapa jadi Bidadari Penyelamat? Karena waktu itu mereka nanya, ini dikasih nama apa? Satgas Slankers? Gue bilang, jangan. Jangan ikutin orang pakai satgas atau apa. Dari lagu aja. Jadi mungkin loh, Bidadari Penyelamat aja. Gue ngebayangin itu gak apa? Bidadari Penyelamat aja, karena kan dia biar seperti Bidadari dan Penyelamat. Gue ngebayanginnya Hell Angels. Oh iya, iya. Ya, kaos motor buntung-buntung gitu dengan itunya Harley. Jadi disingkat, terus akhirnya mereka ngetop sendiri jadi BP. BP. Iya. Enak juga sih ini sebutnya. Ini slankers yang BP bagian itunya tuh berarti. Iya. Slankers BP itu berarti bagian pengamanan. Polisinya slankers. Iya. Dan itu terbukti malah di setiap konser mereka yang lebih ampuh untuk apa namanya meredakan gejolak audiens atau gejolak penonton yang mulai tinggi nih, justru Bidadari Penyelamat yang bisa teguran-teguran mereka yang bisa apa namanya bikin adem akhirnya turun dibanding aparat misalnya. Aparat dengan apa namanya pentungan tuh kayaknya lebih mengancam kan, orang merasa kalau manusia terancam biasanya akan melawan balik kan. Nah, Bidadari Penyelamat approach-nya lebih friendly, lebih teman. Gue inget di mana sih ulang tahun ke-20? Lebak Bulus. Itu benar-benar praktis. Polisi itu cuma di bagian luar pintu sama jalanan pintu, ya kan? Tapi puluhan ribu itu dikawal sama. Iya. Yeah. Era itu kan apa ya, era transisi reformasi ya, di mana demokrasi lagi baru merangkak, euforia itu manusia meletup merdeka gitu loh. Betul. Jadi kadang kurang bisa dikuasai sama bahkan sama aparat gitu, tapi si BP ini mungkin karena mereka sesama penggemar, mereka saling kenal, jadi kalau ada yang rese mau ribut tinggal ditunjuk doang langsung. Iya. Langsung emosinya langsung. Iya. Jadi mulai itu setiap konser, setiap tour, setiap bikin keramaian kita selalu ngajak polisi juga. Kita briefing bareng bahwa polisi ya. Ya, koordinasinya polisi kalau bisa di ring luar sama di jalanan, tapi di dalam kita bertanggung jawab dengan adanya Bidadari Penyelamat ini. Bagus, lebih lancar, lebih netral di dalam jadinya. Ya. Akhirnya karena terlihat sama promotor, sama musisi lain gitu. Kadang beberapa pertunjukan yang bukan slang, mereka diajak ikut terlibat juga ya. Untuk jadi bantu di security. Konser security ya. Ya. Nah, jadi setiap
setiap fans club BP itu punya mereka. Jadi misalnya mereka punya keanggotaan 100, mereka selalu menyisihkan beberapa anak yang posturnya bagus untuk jadi dijadiin BP. Nah, yang besar-besar, yang kuat-kuat, berani-berani, yeah, itu masuk BP itu. Iya. Yeah. Nah, ini ada ajakan nih baru lagi dari Basarnas nih. Basarnas approach kita. Mereka ngasih bukan approach, mereka ngasih tahu bahwa mereka tuh sebetulnya punya program pelatihan untuk orang awam. Hmm. Karena basically mereka Basarnas itu kekurangan anggota. Dan Indonesia itu memang terkenal negara bencana. Nah, gimana caranya mereka punya tangan di seluruh Indonesia yang negaranya ini pulau yang dibatasi oleh laut. Mereka punya tangan ada di mana-mana. Nah, salah satunya mereka ngedeketin komunitas, ya kan? Komunitas yang mereka pikir yang paling gede adalah Slankers. Yeah. Akhirnya mereka dekat, mereka ngomong sama Mas Bibi, sama aku, boleh nggak kita minta setiap cabang Slankers dilatih keterampilan di air, pertolongan di gunung, pertolongan di gedung, di dalam gedung. Yeah. Kalau misalnya ada gempa segala macam ulang. Yeah. Nah, sekarang lagi uji coba di Slankers Jawa Barat. Gitu. Jadi kayak kalau tentara kan ada pasukan apa tuh di Singapura, di Swiss, nah, gitu. Apa kan namanya semua itu? Rakyat berlatih perang buat jadi tentara cadangan kalau ada Korea, apa-apa. Korea, ya, ya. Di Korea. Kalau ini semua apa? Rakyat dilatih untuk menghadapi suatu saat kalau ada gempa bumi, tsunami, amit-amitnya. Gunung meletus. Karena kan sifatnya anak-anak Slankers, BP itu kan nolong juga ya. Betul. Tapi kadang pernah suatu saat kita ingat nggak dulu? BP, Slankers, Slank. Ada kebanjiran berat di Jakarta. Kita selalu nolong, turun, tapi nggak mampu. Iya. Nggak mampu karena terlalu berat. Betul. Terlalu berat bencana. Nah, dengan ini kita terlatih. Dikasih skill, yeah, basic skill untuk cara penolongan di air, cara nolong di kebakaran, kayak gitu-gitu. Dan itu maksudnya sangat membantu karena Hutan juga ya? Kebakaran hutan juga. Jadi misalnya Gunung Semeru meletus, Slankers Jawa Timur yang turun tangan. Lebih dekat kan dibanding Basarnas Jawa Tengah harus ke sana gitu. Atau Basarnas Surabaya harus pergi ke Pasuruan. Ini Slankers Fans Club Pasuruan yang nggak bisa kasih turun anggota kan gitu. Udah mulai belum sih beberapa yang dilatih? Di Jawa Barat, Periangan. Udah mulai? Iya. Udah latihan? Mestinya ngasih. Lulus gak? Mestinya ngasih kabar nih. Jadi kemarin juga kan 50 tahun Basarnas kan, ulang tahun. Oh, iya. Kita sempat nyelamatin. Iya, ini sekarang udah mulai uji coba beberapa orang BP dari Jawa Barat ya. Yeah. Udah latihan. Mungkin yang, apakah mereka mampu secara fisik dan mental? Kalau mampu itu jadi contoh buat iya BP di SFC Sabang sampai. Dan itu skill kepake nggak cuma pas pakai Basarnas doang, itu pakai pas lo lagi traveling, iya, sama teman lo atau sama istri lo sama pacar lo traveling tiba-tiba amit-amit kecelakaan. P3K. Lo bisa kasih PCR napas buatan bisa. Gitu. Iya. Semoga. Ya. Udah dari penyelamat bisa sama Basarnas bisa nge-sync, terus bisa banyak manfaat. Biar energi positifnya dapat. Ya. Energi meletup-letupnya bisa disalurkan. Tersalurkan ke secara positif. Iya benar. Semoga. Amin.